Baik kelihatan teman-teman ini sudah mulai berbunga Ini kelihatannya Sudah mulai berbunga teman-teman Dan memiliki batang yang masih pendek Kelihatan Sudah mulai bunga Ini bunga perdana teman-teman atau pertamanya Nanti kita lihatkan bagaimana cara dan tipsnya teman-teman Dan tonton terus video ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Mari Petani. Baiklah, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk... tertutup sekeliling teman-teman dan bagi teman-teman yang belum support channel ini dengan cara subscribe jangan lupa untuk subscribe like dan komen agar channel ini terus termotivasi buat video-video yang bermanfaat teman-teman dan klik tombol merah di bagian bawahnya dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari video kami satu teman-teman Dan seperti ini kelihatan teman-teman. Sudah tertutup. Nah ini batangnya masih kecil teman-teman. Dan sudah mulai berbunga. Ini kita lihatkan ke atas batangan teman-teman. Masih kecil. Kira-kira dengan tinggi 3 meteran. Jadi ini kelihatannya. Ini sudah mulai teman-teman. Memiliki bunga dan ini bunga teman-teman ini baru perdana berbunga dan teman-teman dapat memberikan saran di kolom komentar teman-teman dan saya baru belajar teman-teman dan prosesnya cukup mudah ini dua teman-teman kelihatan sudah mulai berbunga dan ini sudah saya lakukan Kira-kira satu bulan setelah pruning. Dan ini bunganya cukup bagus teman-teman. Dan lihatkan terus perkembangannya. Ini sangat kuat dan bunganya cukup besar-besar. Ini, ini kelihatan teman-teman. Kita dekatkan. Ini cukup pendek teman-teman. sampai di tangan saya. Ini kelihatannya ini baru berbunga dua cabang atau dua dahan. Ini kelihatannya. Dan nanti kita lihatkan bagaimana cara perawatannya terus teman-teman dan pasca berbuah nanti. Ini kelihatannya. Cukup bagus dan Sangat mudah caranya, teman-teman, agar berbunga baru batang pendek. Yang ini batangnya kelihatan ke bawah, teman-teman. Satu setengah meter dari tanah bunga yang teman-teman. Ini cukup bagus. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, silahkan di klik kolom komentar. Dan ini kita memberikan dengan diameter satu dengan jari jari satu setengah meter teman teman cukup lebar karena itu sudah mulai teman teman itu juga dan belum kita bersihkan bagian bawahnya teman teman dan bagian sana sudah kita bersihkan tadi teman teman kita bersihkan dan ini juga teman teman dengan jarak tanam 6 sampai 7 meter dan perkembangannya sangat bagus teman-teman kelihatan sangat baik ini nantinya akan kita rawat dan kita biarkan berkembang dengan baik dan kita pupuk teman-teman dan baik bagi teman-teman nantinya akan memberikan video-video yang bagus teman-teman baik sekian dulu dari channel Mari dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen agar channel ini terus termotivasi buat video-video yang bermanfaat teman-teman klik tombol merah di bagian bawahnya dan seperti ini kelihatan teman-teman Majukan Pertanian Indonesia